Apakah sahabat mengkafirkan Khawarij? Setahu saya tidak. Ya. Para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib waktu memerangi mereka, Ali tidak mengambil harta mereka sebagai ghanimah. Dan Ali bin Abi Thalib tidak menawan istri-istri mereka sebagai budak-budak tawanan. Tetapi dimuamalahi seperti kaum muslimin yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib waktu ditanya, akufarun hum, apakah mereka orang-orang kafir Khawarij? Kata Ali, minal kufri farru, mereka justru lari dari kekafiran. Apakah mereka orang-orang munafik? Bukan orang-orang munafik. La yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali cuma sedikit. Adapun orang-orang Khawarij, mereka ibadahnya luar biasa. Hum ikhwanuna baghaw alaina, mereka saudara-saudara kita tapi melanggar, memberontak, maka diperangi. Jadi Ali bin Abi Thalib tidak mengkafirkan apa? Khawarij.